kali ini aku bakalan menjawab pertanyaan dari kalian. Biar apa bang dibuang buahnya. Nah, ini namanya kastrasi ya guys ya. Jadi kastrasi itu dilakukan itu di umur 12 bulan. Kastrasi pertama biasa dilakukan di umur 12 bulan. Karena di umur 12 bulan itu sawit sudah mengeluarkan bunga betina. Kalau sebelum umur 12 bulan sawit masih mengeluarkan bunga jantan ya, itu enggak apa-apa, jangan dulu dibuang. Yang dibuang itu bunga betinanya. Kemudian kastrasi itu dilakukan sampai biasa 3 kali guys. Jadi tujuan kastrasi ini untuk memicu perkembangan batang, akar, dan pelepahnya, supaya buah yang akan kita panen perdana nanti itu bisa mencapai 5 kg guys. Nah, jadi ini adalah salah satu contoh pohon sawit yang sudah dikastrasi guys. Ini kastrasinya cuma 2 kali ya, apalagi kastrasinya bisa sampai 3 kali. Buahnya besar-besar guys. Jadi kastrasi yang kita lakukan ini pakai bambu guys, nggak pakai dodos ya. Jadi biar lebih enak gitu, pemula pun bisa. Kalau pakai dodos ini resikonya dia terkena pelepah sawit guys. Kalau yang pemula, jadi dia kalau potong buah itu biasanya terkena pelepah. Kalau terkena pelepah itu bisa mengakibatkan stres sawit. Kalau sawit kalian sudah berumur 16 bulan, jadi yang dibuang itu bunga betinanya aja ya. Jadi bunga jantannya itu disisakan agar bunga jantan itu bisa menarik kumbang penyerbuk namanya. Kumbang penyerbuk ini fungsinya untuk mengawinkan bunga betina tadi dari bunga jantan ke bunga betina. Jadi bunga jantan itu nggak kita buang untuk menarik si kumbang-kumbang penyerbuk ini. Nah, jadi untuk bunga jantan begini kita nggak akan buang guys. Jadi ini untuk menarik kumbang penyerbuk untuk diam di sini terus mengawinkan si bunga betina tadi biar buahnya sempurna. Kalau ini dibuang, jadi kumbang penyerbuk itu nggak ada. Nah, kalau ini bunga jantan ya. Nah, bisa kawan-kawan lihat. Ini bunga jantan. Jadi ini nggak kita buang juga. Seperti ini modelnya. Nah, ini bunga jantan. Ini bunga jantan. Nah, jadi kastrasi terakhir ini itu tergantung pohonnya lagi guys. Kalau kencang pupuk biasanya berhenti di umur 20 atau 21 bulan. Tapi kalau pupuk seadanya misalkan urea KCl doang, itu biasa kalau aku pribadi ya, pengalaman pribadi, stopnya itu di umur 23 atau 24 bulan. Sampai batangnya besar, sampai memenuhi kriteria buah pertama itu harus mencapai 5 kg. Kalau nggak sampai 5 kg, ya otomatis kita nggak bisa jual karena pabrik tolak. Pabrik sepak buah kita kalau di bawah 5 kg. Karena kalau buah masih kecil itu CPO-nya nggak ada guys. Rendah, kadar CPO-nya itu rendah. Jadi pabrik nggak mau ngambil.